Ya semua, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Hari ini kita akan membuat rigging untuk botol. Jadi kita langsung aja Ctrl R. Terus itu ini botol, botol meshnya ini. Terus itu kita masuk, kita ke outliner. Terus itu kita pilih select botol sama cap, capnya. Terus itu kita Ctrl G untuk group. Kita biarin aja itu kayak gitu. Buka ini. Oke. Itu kita buat lagi group. Kita namain ini join. Mesh, saya maunya mesh aja lah. Mesh. Ini ada lagi namanya control. Ini namanya jadi control, jadi cetera aja lah. Oke, habis itu kita buat lagi ini tutup dulu. Ini kita kontrol dia lagi. Oke, biarin aja kayak gitu. Oke, mesh sudah dijadiin satu, jadi filenya, file mesh kita bisa aja langsung kayak gini. Udah keselect semua. Habis itu kita akan membuat join. Kali ini kita akan membuat join. Join untuk botol dan cap. Ini kita langsung aja pencet join. Ini kita bisa aja namain join atau enggak botol. Kita bisa pindahin ini dan pencet V di snap kalau nggak salah namanya. Habis itu tekan middle mouse, pindah, kita bisa snap ke ini. Belum. Oke, kayaknya itu udah tengah. Kita ke atasnya aja, taruh di bagian atas dimana handle, dimana orang atau apapun yang megang ban botolnya megangnya di bagian atas. Terus itu kita Ctrl D untuk duplicate, taruh di bagian cap di atas ini. Oke, habis itu kita akan ngebind. Jadi kita ke skin, habis itu select dulu semuanya. Select dulu join sama meshnya, skin. Habis itu kita cek dulu bind skinnya ya, selected join bind skin. Oke, kalau udah kita bind skin, kita tinggal bisa pencet aja jointnya biar bisa gerakin kayak gini. Oke, habis itu sama kayak yang tadi, kita select mesh sama join, habis itu bind skin lagi. Oke, setelah ini kita akan membuat kontrolnya. Jadi kita nama, kita pencet yang bulat ini ya namanya, kita pencet yang bulat itu. Habis itu kita gedein skillnya, diserah kalian mau seberapa. Kita namain ini jadi kontrol golong global. Habis itu kita kontrol dia lagi.
Snap.
gitu. Nah, itu kita kecilin aja. Ya, kecilin ini. Itulah. Nah, oke. Okay. Ini udah di-freeze kan? Kayaknya udah. Coba cek lagi freeze. Setelah ini kita apa ya? Kayak tadi kita pilih no bottle sama no cap. Terus itu kita masukin ke global card, global control. Masukin. Jadi kalau kita udah masukin itu, kita bisa kontrol ini bagian bawah. Nah, kita mau kontrol semuanya, kita tinggal pencet bagian bawah, jadi bisa kontrol semuanya. Constraint, habis itu parent. Maintenance of pet. Maintenance-nya selalu nyala. Habis itu kita langsung aja add. Oke, jadi kalau sekarang, kalau tadi kita cuma memakai join, sekarang kita bisa milih pakai ini. Oh ya, namanya tadi. Sama untuk bagian bawah atasnya. Oke. Kita pada bagian atasnya aja.
tanyain dulu. Bisa nyalakin ya. Bagian ini kita nggak bisa select. Sama bagian atas kita juga gituin. Label, reference. Nah, oke. Mana punya tangkut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.